Okay guys, kita ketemu lagi dengan Ferry Auto 2000 Tenggarong. Saya mau jelaskan, bukan jelaskan sih, saya mau pamerkan posisi ready stock mobil-mobil kita yang ada di dealer. Jadi nggak bingung lagi para pemirsa. Yang pertama kita ada tipe Yaris TRD S CVT, warna citrus. Ada juga mobil Calya tipe G warna putih. Ada juga Calya tipe G warna hitam. Nah, ini kelihatan juga Yaris warna merah. Sama Matic juga yang TRD, tipe TRD juga. Nah kalah juga ada Agya TRD warna putih, ready stock. Ini tipe yang TRD yang new guys ya. Nah, di sebelahnya ini adiknya. Adiknya ini TRD tapi tipe yang 2020, yang all model. TRD juga, warna kuning. Ini ready stock. Nah, otomatis apa bedanya? Ya, beda diskonnya guys. Nah, ini gak kalah juga nih, Agya TRD yang terbaru. Tapi warna kuning, kuningnya beda guys, antara ini dengan ini. Yang ini tipe 2020 all model, yang ini tipe 2021 new model. Nah, ada juga stok kita mobil impian sejuta umat. Apakah itu? Avanza. Toyota Avanza. Ini tipe G ya guys, tipe G. Warna putih. Nah. Oke, selanjutnya kita ada apa lagi? Kita ada Innova. Innova tipe G. Warna hitam. New Innova. Toyota Innova warna hitam. Ada juga tipe mobil Hilux. Stok kita warna hitam Hilux pickup bensin 4x2 guys. Ini khusus buat para pengusaha mobil niaga guys ya. Ada baknya yang panjang. Single cabin. Kita juga ada Calya warna, ini Calya tipe G warna bronze metalik ya. Nah, bronze-nya ada dua. Ada dua unit. Nah, Agya juga ada stok yang warna grey. Ini tipe Agya tipe G guys. Yang 2021 yang tipe new model. Spionnya sudah luncup guys ya. Nah, ini berapa stok kita yang ada di Delta 2000 Tenggarong. Rame guys, jangan sungkan-sungkan datang, mampir lihat stok. Ini ada Fortuner VRZ diesel warna silver juga ada. Juga ada Fortuner TRD tipe diesel 4x2 VRZ, ini warna silver guys ya. TRD. Ya, inilah stok-stok kita. Semoga bisa sedikit mengobati kebutuhan para Toyota lover atau Auto Family yang ada di Auto 2000 Tenggarong, yang ada seputaran Kutai Kartanegara. Oke. Semoga menyenangkan harinya. Semoga selalu diberikan kesehatan buat kita semua. Semoga Kutai Kartanegara juga tetap selalu menjaga protokol kesehatan masyarakatnya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye.